Assalamualaikum. Sebelumnya like dan subscribe dulu channel ini. Alhamdulillah, terima kasih. Gempa bumi dengan kekuatan 6,4 skala Richter mengguncang Lombok, NTB hingga Bali dan Sumbawa. Korban jiwa atas peristiwa ini bertambah. Di Kabupaten Lombok Timur terdapat 8 orang meninggal dunia. 10 orang luka berat, 10 orang luka ringan dan puluhan rumah rusak. Di Kabupaten Lombok Utara terdapat 2 orang meninggal dunia, dan 13 orang luka-luka dirawat di Puskesmas Senaru, dan 7 orang di Puskesmas Bayan, kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo dalam keterangan tertulis, Minggu, 29 Juli 2018. Petugas dari BPBD setempat, TNI, Polri, Basarnas, PMI, Tagana, hingga relawan terus bekerja sama menanggulangi dampak gempa. BNPB memperkirakan korban gempa terus bertambah. Mengingat pendataan masih berlangsung dan belum semua lokasi terdata, kata Sutopo, hingga pukul 9.20 WIB tercatat ada 66 kali gempa susulan. BNPB akan terus menyampaikan pembaruan terkait gempa ini. Pasca guncangan gempa yang cukup kencang, Badan Penanggulangan Bencana, BNPB, segera berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan instansi terkait untuk mendata dampak gempa sekaligus mempersiapkan penanganan yang tepat. Berbagai laporan kerusakan hingga kini terus berdatangan. Di Sumbawa Barat, misalnya, ada satu unit rumah yang roboh, tepatnya di Desa Tepas Sepakat, Kecamatan Brangrea. Di Lombok, jalur pendakian Gunung Rinjani terpaksa ditutup karena dikhawatirkan ada longsor berupa debu.